kayak gue. Lagi. Trip ah, trip bensin. Pemakaian bensin. Berapa? Ini bensin. Ya ini yang ini berapa kilometer per liter? Ini pemakaian bensin kita. Baterai atau aki? Untuk mengetahui voltase ini. Oh, voltase. Ya. Trip oli ini yang penting. Kilometer pertama itu 1000 km kalau belum diganti tulisan oli otomatis langsung nyala kedip-kedip. Oh, per 1000 berarti, per 1000. Pertama. Oh, pertama tok. Ya, trip one wheel 25.000 km ini sama juga kalau belum diganti tulisan one wheel langsung keluar. Biasanya sebelum kedip-kedip udah dikasih tahu sama mekanik ya. Oh, kayak gitu. Tapi kalau sampai kedip-kedip berarti udah paling maksimal. Oh. BL, kecerahan lampu speedometer. Tekan lama kalau mau reset, paling terang, paling redup. Tekan lamanya nanti? Ini di sini tetap. Oh, ini reset. Iya. Nomor 2 sedengan. Wow. Terserah nantinya aja gitu. Terus untuk setting jam manual, posisi odo, tekan lama. Nah, ini sih tinggal reset. Pindah, tekan lama lagi. Nah, ini sih udah di setting. Standar samping turun, mati. Oh, ini mati kayak Honda aja nih. Oh. Terus buka jok, posisi open. Ini kan off, open, on. Oh, open. Iya open, full bensin. Seat tempat duduk. Oh. Gitu. Peralatan cuma satu tok. Nomor rangka. Tutupnya. Udah digesek kan? Tuh. Ini besar. Heeh. Bensinnya mana? Hah? Bensinnya depan situ. Terus charger, tapi hanya untuk darurat. Charger. Tapi ada tambahan lagi soket kayak di mobil basis. Mobil ya. Iya. Heeh. Buka tutup di tengah. Tekan. Kunci stang ya biasa ya, Pak. Iya, kunci stang biasa. Eh, kayaknya sih kunci stangnya apa ya? Emang kunci biasa nggak gue? Iya. Urung kailas? Urung kailas? Tadi belinya kayak gini. Memang enggak ya? Enggak kan beda. Oh, beda? Iya. Oh. Memang yang satunya beda? Kailas sendiri, kunci sendiri. Oh, gitu? Iya. Oh, ini bukan? Ini yang biasa? Iya. Ya, udah, enggak apa. Berarti ini yang saya pilih tadi ya? Iya. Kalau keles kan nggak ada kuncinya. Emang-emang lah kalau hilang. Apaan? Oh, keles? Iya. Ya emang nggak apa-apa sih udah namanya. Saya juga tadi nggak perhatiin sih memang. Apa emang tadi ada dua emang beda? Sama aja. Oh, sama aja? Sama aja. Hai. Berarti kuncinya masih biasa ya? Iya, masih biasa. Nah, paling kayak gitu. Terus ini kan udah connect dengan HP, mau dikonekkan? Nanti dulu kali ya. Apa ada acaranya di buku? Ada sih. Ada di buku. Bukunya mana? Ya di sana nanti. Oh, di sana. Kalau mau dikonekkan ya download dulu Y-Connect pakai aplikasi. Itu fungsinya buat apa selain? Satu untuk cek oli, cek kaki lewat HP, posisi parkir terakhir, konsumsi bahan bakar per bulan, per tahun, habis berapa liter, ada catatannya. Terus ada notifikasi kalau telepon masuk di speedometer, nanti lip gitu. Kadang kan kalau lagi jalan nggak dengar ada telepon masuk, nah di sini ada notifnya. Oh, begitu ya, nanti gampang mungkin. Itu ya, belajar nanti kalau itu. Itu biasanya sih ya jaket. Jaketnya selusin. Gimana? Jaketnya selusin. Jaket udah 3 tahun, hampir 4 tahun udah enggak ada. Oh, tadi bilang kata ada jaket. Dicek lagi aja, monggo. Di telepon Mbak Sita. Jadi ini dikasihnya apa? Helm. Helm doang? Iya. Berarti sama nota lunasnya? Iya. Saya tadi katanya nota lunasnya diantar bareng motor. Iya.
Ada lagi yang ditanyakan? Kalau jaket biasanya jaket ini ya jaket dealer ya? Iya, jaket ya semua jaket itu dealer dari dealer. Apa itu? Topi untuk pasang kaca. Minum air bening. Helmnya kayak apa, Bu? Rapat apa? Oh, helm biasa. Helm lu pakai ronda. Yo, helm kayaknya sing ngrundeng go sing tukang dealer ya kena telu. Yamaha siji sing full pack tuku R15. Terus dek Honda siji. Apa mau punya dimundurin dulu ke sana itu? Itu. Di belakang situ. Belakangnya mobil ini. Kali itu mau muat kali. Jadi biar santai. Nah, mundur aja terus. Oke, enggak apa-apa. Yang ini maju. Entar ini satunya dibawa ke Banjar. Salah satunya. Soalnya di Banjar dulu bawa kemari. Di sana ada motor Mio lama, agrak kukur kan udah nyala nangel banget. Motor lanang kok waten lo tengah gue tol nyong orang motoran kia nu piringan apa sih apa kecepatan apa bagi sing sing cilik cilik iya mau ke speednya nengko no oke kalau mau kasih semuanya dong mah bu bunder kayak asli nih kayak bis bis siji itu kisi koi ya kayak mungkin nanti ini nengkarnya serapet tapi tak bongkarin apa nih bangunan nih kayak tak sisa nih ini berarti jeruk ya bang setengah meter tapi ambil ke jeruk tuh nih tapi alhamdulillah masih kecemplung sampai seprene orang masih kecemplung ngerti loh banyu masa cemplungnya warna putih kabeh. Putih kabeh. Ora apa-apa. Ini penen dia. Anu dadak berarti kowe. Ora. Ki kok kan asli. Masang berarti ki urung ana dia apa ne. Tapi kan dewene wis garing isi dak kayak kan dealer ya kan. Biasa nih. Seorang ngasih dadak kulit maring samsat ya kan ora. Oh, kowe tau wis paketan, Pak. Sepaket iya. Wis diukar nang dealer, Bro. Nah. Oh. Dadi sing tanggung jawab anune apa? Dealer ya? Dealer. Anak kowe ini pitu. Isinan bat kowe ini. Anu. Heeh, ngumpet marane wong. Mah langsung jajal mah muter komplek. Karo ngomong motor nyong anyar tuku cash kayak gue sing seru. Kat segar bebet deh nyong mesen kae PCI ora metu-metu. Jadi gue warna putih sing CBS. Anane metu abang ya gampang ora gelem sih. Ya wis. Wis ndeleng anu pege anu Yamaha nang warna anyar nyemoe. Jadi ki. Oh, cocok. Anu mah ndeleng iki gue. Asli Banjar, Bang? Aku asli Banjar, kayak bojone asli Jakarta, tapi wis pindah Banjar. Wis nang kene wis pirang tahun iki, Pak? Ki kene? Ki tembe setahun. Wong omahe tembe dadi sih.
Tembes serah terima tembes tahun. Katanya orang ganti sih san. Ayo orang ganti orang lah. Rata-rata orang kene pada domisili kok. Iya rata-rata. Perumahan juga. Iya. Tandingin ke lah, banyu kening. Aku tidak lihat foto ini juga. Foto nyongnya apa? Iya, yang sebelah motor. Kayak gue. Sekarang apa kamu buri? Koloran, orang apa? Aku atau kayak ngomong biasa, jarang, jarang anggo, anu, tawahan. Suwe. Rasanya ini mending XSR ya gue lah, gampang ngomong ngumbah kok mesinnya ya keton. Kuitansi Miki nih pak. Hah? Kuitansi si Miki. Sing sementara. Mau nang bocah aja. Oke ge. Jaluk berarti ya gue. Atas nama Sakiyah ya pak? Ini dong, ya. Singgo atas nama gini ya? Ya. Sakiyah ya? Ya. Berarti yang belum punya Samsat Banjar ya berarti ya? Tetap Banjar. Hmm. Tapi tetap cukup suratnya nang. Oh, iya. Dealer. Minta tanda tangan. Penerima. Di si bojone. Bapak ngene ora apa-apa. Cak ya? Hei, cak ya. Ya temen di wong. Ndi kok iki? Wis rumo ngene iki. Wis rumo iki. Wis. Bawahnya nama terang. Ah, kayak gue baik. Nama terang? Oke. Okay. Tanda tangan? Hah? Tanda tangan dhuwure bae apa-apa. Cuci mana enggak? Apa gue? Tanda tangan mana? Tuh baca dingin. Oh, oke, okay. Bebas. Mau gak? Kartu PDI. PDI apa? Ngecek. Kimiki ngecek. Oh, kayak gue. Penerima ya. Iya. Otak-otak kudu delok watak. Kudu, Pak. Heeh. Oh, mending. Cukup. Umun di mau kon tanda tangan lu kabur kowe. Wis ora kanggo sih iki. Udah. Buku petunjuk atau buku pedoman, gantungan kunci. Yang ini, yang kertas ini, huh? Yang untuk cara-cara mengonekkan HP dengan motor kalau mau dikonekkan. Oh ini? Iya, yeah. Yang ini. Yang hijau nanti buat pengambilan, STNK asli, ansur-ansur 1 bulan, kalau enggak nanti hubungan sama Mbak Dita. STNK, sementara. Sementara. Ini kwitansi asli, jangan sampai hilang. Ini buat syarat pengambilan BPKB. BPKB keluar sekitar 2-3 bulanan. Wah, kelihatan sih. Ini kwitansinya ya gitu ya. Masa tuku cash dewe biaya admin sejuta kan. Ya. Yang satunya pada 2 juta. Masa? Ya. Berapa cash ya gue? Cash. Yang Super City yang warna biru ungu 2 juta. Biru ungu mana ada tadi? Gak ada. Oke. Servis gratis dari Yamaha itu dapat 4 kali servisnya gratis. 4 kali. Untuk yang pertama itu dapat oli gratis. Ketentuan pertama dipakai nggak dipakai, intinya 1 bulan, harus di servis. 2-3 seterusnya, setiap kelipatan 3.000 km atau 3 bulan.
bulan. Ya, yang penting yang satu bulan dulu. Satu bulan di servis, nanti kan kalau udah servis biasanya ada stiker nempel di bawah jok. Kilometer berapa, tanggal berapa datang kembali. Gitu. Oke. Dalam minum dulu. Ya, iya. Minum air bening dulu. Oke, santai mawon, santai mawon. Helm, dicek Pak, balik. Apa orang tembongan ya, Pak? Si watak anggar tuh bukan ngendas kira-kira ora kepenak yang jelek tak. Kan dari bos full pack iya, peteng bentuknya. Jauh kondisi dah. Cukup punya pokoknya.